Halo guys, selamat datang kembali di channel ini guys. Di video kali ini saya mau mencoba bermain game Need for Speed Heat menggunakan PS4 Slim Hand saya guys. Di sini saya menggunakan layar HP guys ya, bisa sambil rekaman. Dan ini bukan remote play karena menggunakan kabel OTG guys, dan HP-nya nempel di stick PS4-nya menggunakan klem. Langsung saja di sini kita coba guys. Oke, di sini apakah bakalan delay atau tidak untuk gamenya? Saya rasa di sini gak bakalan delay guys. Langsung saja di sini kita coba guys. Oke, dan inilah dia guys ya, kita coba. Gimana nih? Ini dia mobilnya guys. Hidupin dulu, panasin dulu sebelum balapan. Gak delay sama sekali guys, mantap. Langsung saja kita coba guys. Day atau night, kita coba balapan night. Sini gak delay sama sekali guys ya, karena menggunakan kabel OTG bukan remote play. Kalau remote play kadang delay dan gambar kadang gak full screen. Kalau ini mantap nih, bisa sambil rebahan guys, bisa pakai headset juga, dicolokin aja ke sticknya guys, mantap lah. Nah ini gila gambarnya nih, bagus banget. Coba balapan guys. Langsung aja coba balapan. Mobil atap terbuka kayak beginian bagus banget nih. Tiga, dua, satu, gaskeun. Semoga ada gak ada polisi, guys. Ah, langsung ketinggalan jauh. Lupa lagi saya untuk cara bermainnya guys, padahal ini udah tamat nih. Wah, nabrak guys. Di depan ada polisi kayaknya guys. Bukan ternyata. Wah, nabrak lagi. Masuk bengkel dulu, guys. Ngapung. Aduh, polisi, guys. Nah kalau pakai kabel OTG begini nih suara speaker polisinya dari sticknya guys. Gak tahu kalau remote play.
Kemana jalannya? Bingung sekali. Menang gayanya, guys. Saatnya kabur dari polisi. Gak mau mengalah polisinya, guys. Rusak mobilku, guys. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini guys untuk videonya guys. Aku gak bisa bertahan lebih lama lagi guys, karena susah nih. Aduh. Oke, udah gak bakalan bener guys. See you in the next video guys.